Kongregasi Suster-Suster Amalkasih Darah Mulia atau biasa disebut ADM hadir dan berkarya di bumi pertiwi untuk mewartakan semangat kasih. Melewati perjalanan peziarahannya di Indonesia sejak lebih dari 83 tahun yang lalu, para suster ADM mampu mengatasi segala tantangan dengan ketabahan, ketekunan, dan keteguhan iman. Berdirinya Kongregasi Suster-Suster Amalkasih Darah Mulia merupakan karya penyelenggaraan ilahi melalui pendirinya, yaitu Gertrudis Bickerman, yang kemudian diberi nama Serafin setelah ia masuk Kongregasi para Suster Amalkasih Santo Carolus Borromeus di kota Maastricht, Belanda, yang dipimpin oleh Ibu Elisabeth Gruters. Setelah selama 10 tahun memimpin sebuah rumah yatim piatu di Maastricht, ia diutus untuk membuka rumah cabang pertama di kota Sittard. Maka pada tanggal 6 Oktober 1857, Suster Serafin dan 6 suster lainnya berpindah ke kota Sittard dan tinggal di Sint-Agnetenberg. Di sini mereka bertugas merawat orang miskin, orang sakit, dan yatim piatu. Setelah beberapa tahun berjalan, karena kesulitan finansial yang mendera, rumah cabang Sittard akan ditutup oleh rumah induk Maastricht. Namun, rakyat di kota Sittard tidak merelakan para suster itu pergi. Mereka menghubungi uskup Roermond Monsignor Paredes memohon agar para suster tetap tinggal. Dengan persetujuan Monsignor Paredes, lewat surat kepada Suster Serafin tertanggal 18 Juni 1862, berdirilah sebuah biara baru. Selanjutnya pada tanggal 24 September 1890, Paus Leo XIII mengesahkan kongregasi baru ini dengan nama Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Kristiani Putri-Putri Darah Mulia. Kemudian pada tanggal 3 Mei 1947, Tahta Suci mengesahkan konstitusi baru dan memberi nama baru Kongregasi Suster-Suster Amalkasih Darah Mulia. Melewati waktu yang berjalan, pada bulan Januari 1933, untuk menjawab adanya kebutuhan misionaris di tanah misi, maka dipersiapkanlah 5 suster perintis untuk bekerja di Indonesia yang dahulu disebut Hindia Belanda. Para suster yang dipersiapkan adalah Suster Amanda, Suster Teresa, Suster Egidia, Suster Romana, dan Suster Salome. Pada tanggal 10 Juni 1933, untuk pertama kalinya para suster menginjakkan kakinya di tanah misi. Setelah singgah di Biara Ursulin Batavia untuk beberapa waktu, akhirnya para suster sampai di Kutoarjo pada tanggal 20 Juni 1933. Dari sinilah awal perjuangan para suster ADM untuk menebarkan benih-benih sabda Tuhan melalui karya-karya cinta kasih di Indonesia. Dari Kutoarjo, komunitas dan karya para suster ADM dikembangkan ke berbagai tempat. Thank you.
Tuhan berkenan menyertai kerja keras, pengorbanan, dan segala usaha yang dilakukan dengan penuh keberanian di tengah kesulitan dan perkembangan zaman. Sekolah merupakan karya perdana dalam bidang pendidikan. Pada awalnya, para suster ADM hanya mengelola 2 sekolah. Dengan perjuangan dan usaha keras tak kenal lelah melalui jalan panjang berliku, kini para suster ADM berhasil mengelola 13 sekolah yang tergabung dalam Yayasan Serafin Bakti Utama. Yayasan Serafin Bakti Utama menjalankan sekolah-sekolah TK, SD, SMP, dan SMA dengan nama sekolah Pius Bakti Utama yang memiliki semboyan Sapientia Ducet yang bermakna kebijakan Allah yang membimbing setiap kata, tindakan, dan usaha. Nama Pius diambil dari nama Santo Pius ke-11 yang memiliki semangat melayani dan mengembangkan kaum muda. Melalui pelayanan bidang pendidikan yang profesional, sekolah-sekolah dari Yayasan Serafin Bakti Utama yang dikelola para suster ADM membawa suatu visi, yaitu menjadi lembaga pendidikan yang unggul dalam bidang akademik, utama dalam pengembangan nilai-nilai humaniora dan wahana untuk membangun persaudaraan sejati. Generasi muda adalah calon pemimpin masa depan. Maka mereka harus dibekali dengan kepribadian yang utuh agar menjadi manusia cerdas, jujur, dan peduli. Ya, saya mempercayakan ketiga anak saya di sekolah yang dikelola oleh Suster Kongregasi Amalkasih Darah Mulia karena saya percaya dan yakin bahwa saya bisa bersinergi dengan pengelola sekolah untuk pengembangan iman anak saya dan juga karakter kepribadian. Karena bagi saya yang penting itu adalah karakter kepribadian, di selain tentu saja ilmu. Melalui lembaga pendidikan yang dikelola oleh para suster ADM, beribu-ribu anak bangsa telah dihantar menuju sukses dalam kehidupan. Segala usaha terus dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kekhasan dari sekolah-sekolah yang dikelola para suster ADM, yaitu membekali setiap peserta didik untuk menjadi pribadi yang handal, memiliki kepekaan sosial yang tinggi, dan peduli terhadap sesama. Saya bersyukur dapat bersekolah di SMP Pius Bakti Utama Gombong yang dikelola oleh suster-suster Amalkasih Darah Mulia, karena di sekolah ini saya bisa berprestasi untuk mewujudkan cita-cita saya. Keseriusan para suster ADM dalam karya perutusan di bidang pendidikan juga diwujudkan melalui asrama yang disediakan bagi para siswa. Asrama Serafin dan Stella Devina untuk putri serta Don Bosco untuk putra tersedia bagi para peserta didik yang berasal dari tempat yang jauh. Kenapa alasan saya memilih sekolah di sini? Karena yang pertama, di SMA Pius ini ada asramanya, yaitu Asrama Serafin. Saya milih di jalur reguler ini karena menurut saya asrama ini juga sangat bagus. Alasan saya memilih sekolah di sini karena di sini tuh bisa melatih kemandirian anak-anak zaman sekarang agar bisa lebih mandiri dan tanggung jawab, terus disiplin. Di sini kami juga dibimbing oleh suster-suster ADM. Kesan saya terhadap suster ADM, suster ADM itu sangat perhatian kepada kami, peduli kepada kami, dan juga membimbing kami dengan baik dari bidang kerohanian maupun pengetahuan yang lain. Thank you.
Karya kasih para suster ADM tidak hanya dalam bidang pendidikan. Dalam karya bidang kesehatan, para suster terlibat dalam menangani masalah kemanusiaan yang menyangkut hidup seseorang. Para suster tidak hanya mengobati raga yang sakit, namun juga jiwa manusia yang terdalam. Karya kesehatan pada awalnya dilakukan dalam keadaan yang sangat sederhana. Kini para suster ADM mengelola beberapa rumah sakit modern yang menjadi harapan masyarakat untuk mendapatkan kesehatan. Dimanapun keberadaan karya kesehatan para suster ADM, disinilah tempat bagi masyarakat kecil yang membutuhkan pertolongan kesehatan. Samping karya pendidikan dan karya kesehatan, para suster ADM juga menggeluti karya sosial. Karya sosial yang dilakukan para suster dimanapun mereka berada merupakan usaha pemberdayaan masyarakat. Melalui karya sosial, para suster mengikuti teladan ibu pendiri, yaitu melayani mereka yang lemah, tersingkirkan, khususnya kaum perempuan, buruh, petani, dan anak-anak. Suster-suster ADM memiliki kegiatan sosial. Salah satu kegiatan sosial adalah peternakan sapi perah serafin yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar Sumberan dan Ponggol. Dalam karya pastoral, para suster melibatkan diri dalam paroki atau gereja setempat untuk memberikan kesaksian tentang kebaikan hati Allah. Para suster berkatekese bagi para calon baptis, komuni pertama, dan krisma, serta pendampingan kaum muda. Allah yang memulai, Dia pula yang akan menyelesaikan. Allah pula yang mengirim tunas-tunas muda untuk bergabung dalam kongregasi ini. Para pemudi yang terpanggil untuk bergabung dengan kongregasi dibina dalam postulat dan novisiat. Fokus pembinaan pada masa postulat adalah penanaman nilai-nilai manusiawi, nilai-nilai Kristiani, dan nilai-nilai religius. Untuk mendukung penanaman nilai-nilai tersebut, para postulan diikutkan dalam program Kubina yang juga diikuti oleh para postulan dari kongregasi-kongregasi lain.
Dari sinilah generasi muda digembleng untuk mulai menghayati panggilan sebagai mistikus dan nabi, bersumberkan cinta Kristus yang menebus dosa manusia dengan darahnya. Para postulan dan novis dilatih untuk menghidupi 7 pilar kekuatan hidup kongregasi. Hati yang menyatu dengan Allah, hati yang solider, hati yang bekerja sama, hati yang rahim, hati keibuan, hati yang gembira, dan hati pendoa. Saya tertarik dengan Kongregasi Suster-Suster Amalkasih Darah Mulia karena karya-karyanya berpihak pada orang-orang kecil. Setelah saya memutuskan untuk menjadi Suster ADM dan pilihan saya tepat, saya merasa bahagia karena adanya persaudaraan yang saling meneguhkan dalam panggilan dan pengabdian saya. Para suster terus berdoa, semoga kehendak Tuhan terjadi. Mewarisi semangat para pendiri, meninggalkan segala sesuatu yang telah mapan agar dapat dipakai oleh Allah. Para suster memberikan segala daya penuh cinta kepada sesama. Melewati jejak perjalanan panjang, para suster terus mengayunkan langkah menuju masa depan penuh harapan. Bersama Ibu Serafin dan para pendahulu, para suster berkeyakinan bahwa di atas ada harapan, di bawah ada salib, dan di mana-mana ada cinta.